Mana mati konyol, bro. Astagfirullahalazim. Life stylenya kencang parah, men. Ya Kosomina, di video kali ini gua bakal bermain ke arah Ria 1 ya guys ya. Untuk hypernya ntar aja kita lihat guys, bisanya ke arah mana, bro. Yang jelas immortalnya nyala di sini guys. Ada flicker. Flicker menjadi pilihan yang menarik supaya hero kita nanti bisa last hit ya guys ya. Biar kalau kayak ginian assassin bisa nyala kayak gini guys kalau mau, ataukah kayak gini Rikar kasih ke arah ruby, bro. Next round baru kita nyalain ke arah only immortalnya ya guys ya. Ruby Astro. Kita mau ambil immortal sih guys. Kalau kita main Ruby Astro immortal, sabar dulu ya. Ada peluang kayaknya bisa main ke arah sana guys. Cuman gua bakal lihat dulu hero di fate boxnya dapat apa. Karena gua sih maunya ke arah Leo kuda atau main Zilong aja ya guys ya. Udah paling benar cuy kalau mau ngangkat gamenya. Cekar. Oke, gak ada yang menarik. Ini gua bakal jual aja dulu. Masuk kayak gini. Ini masuk kayak gini. Ini jual aja. Yang jelas immortalnya 100% keluar guys. Ada gak sih yang cari magic crystal? Ada ya, satu orang ya. Ini pun flickernya tetap ke arah si Ruby aja. Ketemunya Lelena, cuman nyala WM. Kita pun di sini cuman nyala aspiran. Apakah ngangkat? Mungkin bisa-bisa aja. Aman ya guys ya. Let's go Monton. Dapat Zilong sih udah paling ngangkat banget sih guys. Kita buatnya Zilong WM ya. Kita kembalikan Zilong pada kodratnya menjadi hero WM. Coba up slot. Dapat apa lagi guys? Immortal. Langsung aja kita amankan tanpa basa-basi di game kali ini. Karina bintang 2, let's go. Terus ini bisa masuk. Kita bisa kasih ini ke arah Ruby dulu, flicker ke arah sini. Dan kalau mau nyalain ke arah Guardian harus ganti si Arlott dulu. Gak apa-apa ya, kita ganti Arlottnya dulu guys. Ini stacknya berapa sih? Belum ada. Sakarina udah 2, lumayan. Kita tambahin pakai flicker kalau mau, ataukah mungkin tetap ke arah Ruby aja supaya Rubinya bisa ngumpulin stack juga kalau kita jadi guys hyperin ke arah Ruby. Let's go. Lawannya Odette. Ini Odette bintang 2 dari mana, bro? Nice. Tapi untung ulti Odette 300 juta tahun sih, guys. Jadi hitungannya masih lumayan enak ya, guys ya, walaupun di sini masih harus kalah dulu sih. Soalnya hero bintang 2-nya udah banyak, coy. Dan di sini penentuannya, guys. Apakah hypernya ke arah Ruby ataukah hypernya ke arah Thomas, Leo kuda atau Zilong? Let's go Monton. Yoi Tenkai Joy Kuproy. Udah lah guys, gak bener, bro. Ada butuhnya apa dikasihnya apa guys? Tidak ada, bro, yang kita butuhkan guys. Ruby pun sebenarnya gua gak mau sih. Atau duta bapak-bapak aja guys di game kali ini, bro. Gue lebih mau duta bapak-bapak sih guys timbang Ruby gak jelas ini ya. Bapak-bapak gak sih guys? Tuh sama aja guys. Sorry. Gue tadi cari caranya untuk nyalain WM tapi gak nyala-nyala, bro. Bapak-bapak mau ditambahin apa lagi guys? Immortal. Ini Immortal Lancer mentok-mentok jadi WM ya. Tapi kalau bapak-bapak juga kurang juga sih sebenarnya guys. Attack speednya juga kurang ya. Assassin bisa juga ya. Nyambung juga guys ke Assassin karena ada Karina. Cuma nanti lifesteal kita gak nyala. Ketimbang Assassin yang nyala 4, sebenarnya lebih bagus ke arah WM guys, karena WM ngebantu hero kita yang lain.
Jilong aja dulu ya. Jilong aja udah paling benar. Tapi kan Jilongnya mana, kurang ajar. Emang Jilongnya ada di sini, woi. Ini pun kita harus tersirap lagi. Hero Lancernya belum keluar ya sama sekali ya. One shot fire. Blessing Blade, guys. Wild Strength, unlimited expansion. Semuanya bagus, bro. Ini mau gak mau harus unlimited expansion, guys. Darah kita soalnya gak mendukung ya. Nice, ada golden staff. Ini mantap banget ini, bro. Golden staff kayak gini, guys. Ini pun boleh kita amankan. Saatnya upslot. I'll try, by the way. Ada Lunox, guys. Lunox. 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 Tapi jangan lah ya, guys ya. Ya kali kita main Lunox Imomage, bro. Janganlah, janganlah, janganlah. Ikut lagi, bro. Woi. Woi, kok sih kurang ajar. Lu itu ya, antriannya masih banyak banget, bro. Woi, kok sih kurang ajar. Ini antrian lu ya, masih banyak banget, guys. Biar kelihatan gak sih? Woi, masih 7 kali, bro. Tambah 3 lagi, boleh. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Terima kasih banyak ya, Cozy Endeavor ya. Mudah-mudahan duitnya tambah lancar lagi dan bisa dapat, bisa tambah kaya, guys. Kalau kita main assassin, gak ada, guys, lifesteal-nya. Kalau gak ada lifesteal-nya, rungkat duluan nanti ya. Taknya berapa sih? Udah 3 ya. Gua bakal ambil WM aja sih. WM di game kali ini. Terus 4 WM bisa nyala nanti. Bisa mabar sampai next update itu. Zilongnya ada di orang ini, guys. Let's go. Bapak-bapak tusuk. Gila, bro. Berarti nanti ini kita bakal lepas ya, guys ya. Bapak tusuk, bapak tusuk, bapak, 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 bapak. Gila, bro, bro. Terus lagi, bapak. Jangan kalah sama Zilong. Oke, okay. WM, guys. Mau nggak mau, guys. Harus WM. Thomas, keluarkan WM. 4 WM nyala, Korea Dewarida. Bintang 2, bapak-bapak, udah 10 stack. Gak ada Zilong di sini, ya. Walaupun Zilong muncul nanti, kita gak bakal ambil, guys. Tidak ada kata Zilong di sini, bro. Hypernya udah. The real bapak-bapak sejati. Leo kuda, bro. Leo kuda, Leo kuda, Leo kuda. Oke, sabar, guys. Biji WM dulu, bro. Can I hurt you? Kayak gini ya. Leo masuk. Jual aja. Matiin QM. Kembali kita ngeroll lagi. Lancer. Ngeroll lagi. Bintang 2. Bintang 2. Blessing dong. Blessingan mana, guys? Ini blessingan kok sulit banget ya di meta sekarang, guys. Blessingan gak nongol-nongol, bro. Ada masalah apa ini, Muntun, guys? Ini dari tadi kita cari blessingan sulit banget ya, guys, ya. Tapi kita ke stun ya. Bapak-bapak, let's go, bapak-bapak. Tusuk lagi, tusuk lagi, tusuk, 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 tusuk. Walaupun kita butuh warrior blessing sih nanti ya, guys, ya. Nice, attack speednya udah kencang banget, guys. Udah kencang, bro, udah kencang, bro. Cuman kita bisa ke stun sama Luoyin ini, bro. Life steal-nya pun kencang banget. Nice. Tusuk lagi, tusuk lagi, tusuk lagi, tusuk lagi, tusuk lagi. Masih bintang 1. Sayang banget. Gak apa, guys. Ini masih bintang 1 aja ini. Nanti bintang 2 kelar ini musuhnya, guys. Ada biji WM lagi, guys. Tapi slot aja sih. Lebih mahal slot ya, guys, ya, ketimbang biji WM ya. Cekar. Malah Leo kuda, bro, ya, bintang 2, guys. Blessing apa? Blessing WM. Aduh, Muntun, Muntun. Ya kali gua buat Leo Mort kurang ajar. Udah full ya stacknya ini ya. Gila ini, Muntun, guys. Mana kita biji-bijiannya udah WM lagi. Kalau kita mau pindahin, sayang, guys. Gua maunya. Udahlah. Enggak, guys. Kalau kita transisi, Leo Mort-nya cuman modal immortal, gua nggak mau. Sebenarnya kalau Leo Mort-nya muncul dari awal, gua maunya Leo Mort-nya bisa jadi Lancer, guys. Cuman Muntun kan seperti biasa, butuhnya apa dikasihnya apa, bro.
sangat-sangat baik ini Muntin ya guys ya. Aduh. Ini bola, ini bola, ini bola. Leo kuda lagi guys. Leo kuda bisa muncul semudah itu. Bapak-bapak gak keluar sama sekali. Logikanya di mana bro Muntun bro ya? Woi. Gila ini Muntun gue liat-liat guys. Coba jual dulu dah ini. Ngerol. Dah lah guys, Kore de Warida bro. Gak ada harapan guys, musuhnya bisa menang di game kali ini coy. Udah selesai ya musuhnya ya guys ya. Kita bisa nyalain ke arah 4 immortalnya, tapi kita harus upshot. Boleh lah, upshot entar guys. Cari 4 immortal ya. Ini pun jual aja dulu, ini pun jual aja dulu. Tusuk, 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 tusuk. Aduh, easy banget bro gamenya. Ini target gua 6 lancer dulu guys. WM nya nyala 4 ya. 6 lancer, 4 immortal, 4 WM. Oh dapat biji-bijian yang menarik lagi. Boleh-boleh aja tuh. Clone, power overload. Perlu gak sih guys power overload di game kali ini bro? Coba ngeroll lagi. Mending gold attack atau power overload guys. Power overload, bapak-bapak, apakah bagus? Sabar ya, gue lihat dulu ya ultinya ya. Ultinya kayak mana coy? Tusuk, 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 tusuk. Aduh jelek guys. Lama ya isi mananya ya guys ya. Gak usah coy kita pakai gituan. Ini golden staff juga menarik. Gold attack sih guys kayaknya. Gue bakal ambil ya. Tailbird, let's go. Leo kuda ya. Upshot lagi aja. Meroll. Roll power overload dapat warrior basing. Warrior basing banget ya Kevin. Gold attack guys. Sangat-sangat warrior basing man. Gila coy. Warrior basing man. Fear and surrender. Nothing else. Huh? Jadi ya kombonya ya guys ya. Tinggal kita bintang 3-in. Kalau kita mau kurangin 2 WM. Otomatis kita matiin ya guys ya. Untuk quartermasternya ya. Soalnya kita gak bakal pakai alo. Udah lah cuy, udah lah. 6 WM pun kayaknya boleh-boleh aja guys di game kali ini bro. Langsung hilang lagi musuhnya guys. Ini Tante Hilda jual aja karena kita nggak butuh. Coba ngeroll lagi guys. Ini bintang 2 nggak butuh ya guys ya. Ini ada ruby gak sih di dalam coy? Ada ruby ya di dalam ya. Gak apa ya kita bintang 2-in rubinya guys. Ini pun nggak usah. Ngeroll lagi aja. Thomas and the Bear juga ikutan bintang 2 pak coy, pak coy. Thomas mau masuk. Blessing guys, blessing immortal. Huh? Bolehlah kalau mau blessing immortal dulu guys. Walaupun hypernya tetap ke arah sini aja ya guys ya, udah paling benar. Starfall kalau mau kasih ke arah sini boleh-boleh aja. Cuma ngeroll. Gak mau sih guys, gua mau blessingnya ke arah immortal bro. Blessing immortal. Woi, gua udah reset gak keluar bro. Woi, Muntun kurang ajar. Wih, blessingan kedua mana guys? Oke, 6 lancer ya habis ini guys ya. 6 lancer ya, supaya bapak kita benar-benar sakit guys. Attack speednya benar-benar kencang. Walaupun life si Leo kudanya bakal berkurang. Harusnya nggak menjadi masalah guys. Gila bro. WM guys. Nggak mati-mati. Tapi damage Leo kuda sih jauh lebih sakti ya guys ya. Karena Leo kuda kita nggak bisa ke stun. Nice, masih bisa menang guys. Di carry Leo kuda bapak-bapak, bapak-bapak. Ayes. Blessingan dulu dong Muntun. Blessingan. 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 Why did I break it? Gak mau keluar lagi guys, bapak-bapaknya bro. Ada masalah apa ini Muntun guys? Stacknya udah 28 ini Muntun. Kok gak keluar sama sekali cuy? Kalau 6 lancer, kita harus keluarin Aluboy. Apakah bagus? Mungkin bagus-bagus aja ya guys ya 6 lancer ya. Walaupun kita lepas untuk purify Leo kudanya. Blessing di Arlot. Boleh, boleh, boleh. Kalau blessing di Arlot guys.
Let's go, ini udah 6 lancer bro, 6 lancer bro, 6 lancer bro, 6 lancer bro. Duta bapak-bapak kita atas speednya udah kencang banget. Udah kencang banget. Halo bang, viewers baru dari Kalimantan. GG Kalimantan. Coba ngaruh lagi guys. Bapak-bapak masih ada 10 loh muntun. Keluarin dong bapak-bapaknya bro. Kok dikasihnya zilong bintang 2? Gua maunya bapak-bapak bintang 3 ya muntun ya. Ini pun item yang ada di ini kita bakal pindahin ya guys ya. Zilong, boleh kita amankan bro. Terus item kita nggak butuh lagi. Kita bakal ini aja guys. Immortal kita nggak usah ya, pakai immortal di sini ya. Upslot jangan. Soalnya kita harus bintang 3-in dulu duta bapak-bapaknya guys. Kalau kita upslot persentasinya bakal berkurang. Di level 8 ini udah paling bagus. Sementara ya guys ya. Nothing else. Ini pun item Zilong, 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 Leo kuda. Bapak-bapak muncul lagi. Let's go. Flicker dulu duta bapak-bapak, tusuk lagi. Blessingan kedua nanti muncul. Kita bisa enamin ya guys ya. 6 immortal coy. Oke. 6 immortal, 6 lancer, 4 WM. Jadi kombonya bro. Kita buat Minsitar duta bapak-bapak WM guys. Oke. Okay. Ada monyet Enderberg gak butuh Leo kuda lagi. Apalah Leo kuda, Leo kuda gak butuh gua Leo kuda bintang 3 muntun kurang ajar. Bisa gak sih itu duitnya gua pakai untuk cari duta bapak-bapak. Duta bapak-bapak. Duta bapak-bapak. Leo kuda mulu guys, so asik banget ini bro Leo kudanya bro. I am more than weapon. Leo kuda mulu ya guys ya. Stacknya berapa? Udah full guys, 35. Cuma di sini muntun ngelem aja, dikasihnya Leo kuda, Leo kuda, Leo kuda, Leo kuda. Butuhnya apa dikasihnya apa, bro? Gak jelas, gak jelas. Ini pun nanti kita bisa pasang purify aja guys. Udah paling mantap ya supaya hero kita gak bisa ke-stun. Gila, bro. Walaupun di sini damage Zilong yang polosan aja jauh lebih sakit ya guys ya. Zilong polosan tanpa immortal sakitnya 23.000 guys. Bapak kita full stack immortal kurang. Padahal udah pakai flicker ya. Ngeral, ngeral bro. Ngeral bro, ngeral bro. Ngeral bro. Halo boy. Ngeral. 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 Blessing. Blessing apa guys? Ini. Blessing WM ya. Berarti 6 WM kita bisa nyala. Aduh. Reset sih guys. Gue maunya nanti 4 ini aja ya guys ya. 4 WM aja bro. Ini nanti kita reset ini. Ada cakar sekarang golden staff. Cakar mungkin menarik. Boleh-boleh aja ya cakar ya. Aduh. Bisa gak sih blessing immortal aja bro. Muntun bro. Bisa gak sih blessing immortal aja bro. Aduh guys, guys. Martis mana? Aduh gara-gara Martis kita kick gak nyala bro ini bro. Blessing. Woi blessingan mana sih muntun woi. Udah lah guys. Niatnya ngereset malah mati 4 immortalnya kurang ajar. Joy-nya sakit banget ya guys ya. Bisa gak sih dia gak ulti dulu? Dia sempat ulti guys. Aduh. Sabar ya. Ini Minsitar kita belum bintang 3 guys. Ngeral. 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 Martis pun gak keluar guys. Game aneh macam apa ini bro. Ngeral. Sabar ya. Coba kita reset dulu guys. Ngeral bro. Bapak-bapak, 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 bapak-bapak. Nice, gak nge-blessing ya guys ya.
Let's go, guys. Kore de warida, bro. Kore de warida, guys. Jadi, bro, kombonya, bro, tinggal up slot, selesai musuhnya. Gila, guys. Aduh. Langsung 40.000 by duta bapak-bapak. Kita pun up slot. Nanti dapat blessingan. Bagus. Lawan kita Zilong, bro. Zilongnya immortal gak sih? Pantas aja, guys. Zilong musuh ternyata immortal ya, guys, ya. Zilong musuh immortal, tapi dia gak punya lifesteal. Kelebihan kita adalah punya lifesteal, guys. Ini SS bintang 3, boleh lah. Gimana caranya ya? Flicker, mantap. Hajar dulu bro. Duta bapak-bapak, tusuk lagi. 50.000, tusuk. 62.000, guys. By duta bapak-bapak kita yang terlalu strong. Nice, ada biji immortal lagi, bro. Biji immortal lagi, guys. Woi, diamankan biji immortalnya. Kurang ajar. Aduh, guys. Diamankan biji immortalnya, pak coy. Pasti blessing ke arah sini, guys. New pain, new day, Nippon pain. Ada Gorto ya. Lawan Martis yang ini sebenarnya. Kita lawan siapa dulu sih sekarang, bro? Sabar ya, guys ya. Coba kita kayak gini, menarik deh. Gini, guys. Starfallin ya. Yang pakai Martis ya. Harusnya kena Starfall kan kalau kayak gini, guys. Let's go. Flicker. Woi, gak ketemu yang main Martis, bro. Malah mati konyol ini, guys. Woi, malah mati konyol, bro. Astagfirullahalazim. Lifesteal-nya kencang parah, men. Walaupun di sini rada-rada ngelem ya matchmaking-nya ya, tapi di sini ternyata bapak-bapak kita masih terlalu strong, guys. Lihat gak sih, guys, damage-nya berapa, bro? 55.000. Makanya kalian jangan meremehkan bapak-bapak, bro. Immortal dong. Gua butuhnya blessing immortal sih, guys. Immortal dong. Blessing immortal. Summoner. Open your mind. Ngerol guys. Aduh, astagfirullahaladzim. Blessing aja sulit, guys. Ngerol, bro. Blessingan aja sulit, guys. Kena Starfall dong. Zilongnya kena Starfall. Set. Nice, seperti yang kita harapkan ya, guys ya. Skenario yang sangat mantap. Kore de Warida, apa namanya, guys? Kalau kayak gini, guys, apa namanya, guys? Kalau kayak gini, bro. Nice, budai. Sama. Blessing immortal, 6 immortal kita langsung nyala. Korede Owarida, Brodai, Hayabusa, Lunox. Coba kita amankan ya semuanya ya. Hayabusa boleh, Lunox boleh kita amankan juga, guys. Gor juga nanti ya. Tinggal cari Winter, guys. Dapat Winter, kelar ini musuhnya, guys. Kasih Winternya, Muntun, woi, Winter. Nice, ada Winter. Namanya apa, guys? Korede Owarida. Buat musuhnya ya, guys ya. Karena duta bapak-bapak kita tidak bakal mati lagi di game kali ini. Coba ngeroll lagi, bro. Hayabusa lagi boleh. Ngeroll lagi aja Zilong. Karena kita pakai yang power-power yang satu itu, kita tahanin goldnya di 20 ya, guys ya. Ini kita bisa kasih ke arah terserah aja. Gatot boleh, gak peduli. Ini ke arah Gatot juga gak peduli juga. Coba kita lihat, guys, musuhnya, bro. Estes di arah sana. Harapan kita nanti Estesnya bakal kena Starfall.
Kita ketemunya siapa dulu sih, guys? Estes gak sih dulu, bro? Estes dulu gak sih, bro? Di game kali ini, guys. Let's go. Ketemunya yang mana? Ketemunya yang main Gorto. Kurang ajar, kurang ajar. Posisi kita kurang bagus lagi, guys. Duta bapak-bapak, tusuk lagi. Woi, woi, guys. Ya Allah, nyaris double kill. Pak coy, pak coy. Nyaris, guys, guys. Nesu diri barisi, nesa datan manisi, when a body na body di, when a body na body di, lesu na 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 di, lata na 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 body di, when a body na body di, when a body na body di, deo de deo, deo de deo deo, deo de deo, deo de deo. Down to down, down to down. Kira-kira dia bisa makanin Estes kita gak sih, guys? Huh? Sakit banget ya Estesnya ya. Tapi tidak semudah itu, karena duta bapak-bapak kita di sini kekuatan WM sejati, dan Estesnya bakal mati di game kali ini. Kemenangan yang sangat mudah oleh duta bapak-bapak kita ya, guys ya. Bapak-bapak Immortal WM, lifestyle-nya ngeri, damage-nya luar biasa. Bedempss.